Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan, kita memasuki acara rapat terakhir paripurna Dewan hari ini, yaitu pendapat fraksi-fraksi terhadap 4 RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI yaitu RU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, RU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara, RU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia dan RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul inisiatif DPR. Untuk keperluan tersebut Sekretariat Jenderal telah menyampaikan daftar nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya secara bergiliran. Dan kami dan untuk meningkat waktu, apakah jika disepakati pendapat fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan? Apakah dapat disetujui? Baik kepada juru bicara masing-masing fraksi dari fraksi PDIP, Golkar, Gerindra. Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan P3 untuk menyampaikan ke meja pimpinan. Baik, kepada Dr. Edi Urianto dari fraksi Partai PDIP, menyusul Bambang Hermanto dari fraksi Golkar, Menyusul Pak Supratman Andi Aktas dari Gerindra, menyusul Haji Siti Maryam dari NasDem, menyusul Dr. Ibnu Multazam dari PKB, menyusul Dr. Hinca Panjaitan dari Demokrat, menyusul Haji Ansori Siregar dari PKS, menyusul Haji Intan Fauzi, Haji Intan Fauzi dari PAN, menyusul Pak Anas Tahir dari P3. Ya. Terima, kasih. Terima, kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atas, sekarang

Dengan demikian, kesembilan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksi masing-masing terhadap keempat RUU usulan Badan Legislasi tersebut. Contohnya untuk RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti bintara dan terutama batas usia pensiun 58, perwira 60 tahun atau bintara dengan kebutuhan organisasi berusia 60 tahun dengan mekanisme sendiri dan apabila memiliki keadilan khusus batas usia pensiun dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Demikian contohnya. Apakah dapat disetujui? Selanjutnya menugaskan badan legislasi untuk menyampaikan rumusan RUU tersebut dan kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah empat RUU usul inisiatif badan legislasi DPR yaitu RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan 4 RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI apakah dapat disetujui dengan demikian, selesailah acara rapat paripurna kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.